Ternyata sih ini belum ya rupanya. Si Phil, aduh. Kita cloning aja lah nih, kampret. Cloningnya untuk Phil Boy. Apa enggak sial kali, Pak? Phil pakai cloning. Halo guys, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di channelku dan di sini kita langsung pilih hero guys. Di sini kita pilih Tigreal lah. Kita langsung dapat Tigreal, Harith sama Lance. Tiga hero Empire guys. Di sini ada Argus. Bentar-bentar, Sinan Argus, Martis, Cyber 2 biji. Dan kita ada Digi guys. Digi cuman gak ada pasangannya ya. Pasangannya biasanya untuk di awal game ini, dia tuh biasanya Cho, karena memperkaya diri guys. Oke, di sini kita pakai Commander Digi. Skill 1. Kita ambil flicker, kita kasih ke Tigreal. Nah. Aduh, ada Cho guys. Tadi kok enggak kita ambil ya? Si Digi ya. Di sini kita mau main apa ya, guys? Ini ada Fail 2 biji. Bentar ya. Di sini karena kita pakai ini Commander Digi, jadi kita belum bisa bikin bonus gold ya dengan cepat. Biasanya kalau Remy kan kita ini guys, apa namanya? Bisa ngorbankan darah dapat gold. Kalau ini kan kita ya harus nabung lah guys. Itu Remy 3 ya. Dan sini kita kalah guys. Luar biasa, kita melawan Martis bintang 2 di awal ini. Aduh. Ada Lance, Lolita, Kufra. Oh. Di sini udah kita kita hemat dulu ya guys ya. Akhirnya kalau kita main agresif gini, kita nggak nabung-nabung nih guys. Ini kita jualnya dulu sampai 10 ya kan. Cyber pun nggak pakai. Nanti pun kita kalau terlalu banyak ngumpulin hero itu, kita bisa ini guys, kalah dengan cepat. Kita ambil Lolita ya, buat ngaktifin tarjemen Aurora Estes guys. Chang'e. Ini sepertinya pikiranku ini udah mulai ini guys. Bentar kita masukin dulu ya. Sudah mulai berkreasi. Apakah kita akan main? Lawannya menu strike, dia pakai bass. Ya memang bass ini harus, apalagi bass skill 1 itu ya, harus lu strike supaya kita dapat bonus ngeroll gratis. Chang'e Aurora ini kita langsung dikasih loh guys. Dua hero epic, Aurora sama Estes. Fate box. Mungkin kita akan ambil Cecil ya. Karena kita sepertinya, kita kan dikasih Aurora tuh guys. Di awal itu enak kali tuh kalau dikasih awal kayak gini. Dua loh cuy. Oke, ini kita ganti dulu ya. Kita masukin dulu yang berbau-bau dengan Mage. Ini langsung aktif boy. Ini kita jual aja Saber sama Lance. Oke.
gila ini nonton ini sedang bercanda atau apa nih guys, langsung kita ratakan ya. Di sini aku akan coba mainin combo lama guys, kita akan mainin nggak combo lama sih, baru cuman udah lama nggak kita mainin. Bagaimana kalau kita main 6 elementalis? Ini hero-heronya lihat guys. Apalagi kita pakai Cecil ya, Carmilla. Jadi kita nanti nggak pakai Eudora guys. Langsung Carmilla dikasih. Bagaimana kalau kita main 6 match 6 elementalis guys? Kayaknya seru nih guys. Oke, ini kita ganti dulu ya, biar 4 elementalis nyala. Flicker kita kasih ke Lunox. Sini kita langsung dapat 2 hero bintang 2 dari elementalis gratis, guys. Gimana? Seru kan? Kita akan mainin ini, guys. Esme langsung dikasih kan? Kita ini langsung dikasih arahan ataupun restu dari Bapak atau Ibu Muntun guys. Ini keren ini. Ini kita kalah gak masalah. Orang kalau kalah tinggal ngerekod ulang aja kok. Susah. Esme kita masukin aja. Kita gak ada target-target bintang 3 ya. Sini kita kalau bisa cepat upgrade level. Oke, di sini kita atur formasi karena Creepron ya. Dan kita masih bintang 0 ya. Nah, langsung dapat 2 bintang 2, cuy. HA slow pula itu. Golongan mungkin kita pakai helm ya. Kita kasih ke Esmeralda. Chang'e Veil. Ambil Arid Lunox Esme. Ntar guys ya, sehingga kalau kita harus ini guys, bersantai. Ini mainnya nyantai ya guys ya. Oke, di sini nggak perlu nyari bintang 2. Yang penting di sini slot dulu, guys. Lawan kita Guardian pula itu. Ini kan makanannya nih. Tapi si Mia Kampretnya udah bintang 3 loh. Ini ya kalah, cuy. Nah, terus kita. Oke, darah semakin sekarat, Bung. Chang'e Loyi guys. Lihat guys, 3 hero epic udah kita dapatkan. Kalau Cecil tadi kan dari ini nih, dari Fatebox. Lunox, Harith, Chang'e. Tapi Chang'e udah bintang 2 tuh guys. Tunggu ya, kita harus ngamankan uang kita dulu. Oke, di sini Esme kita dapat terus dari elementalis bintang 2 terus deh, cuy. Sini sepertinya kita kalah lagi ya. Aduh. Atau sepertinya menang, guys. Oke, mati pampir, tinggal Minchitar Myanmar. Mati Myanmar, oke. Kita ambil Harith. Chang'e boleh lah. Esmeralda, oke. Lunox, aduh, wih. Lunox ini kok muncul 2 biji deh, guys. Uang kita nggak ada. Kita gini dulu ya. Aktifin 6 match.
ke Aurora langsung, kita copy cloning. Sini 6 match kita langsung aktif, guys. Kita lihat karena kita ini perlu damage. Darah kita udah tinggal 49. Alucard-nya bakal mati. Freya-nya. Helm si Halberd. Tus, enggak mati jelas. Harit kita yang kacau ya. Oke, kita dapat 10 gold. Nah, kita berada di Fatbox dan dua lampu di situ, guys. Langsung aja kita ambil satu lampu di sini, di kanan ini, guys. Ini 6 elementalis ini berarti nanti kalau udah aktif itu, guys, sekitar 3 hero yang dapat bintang tambahan. Lunox kan. Lunox ini kalau jadi bintang 3 ya syukur ya. Kalau nggak jadi mampus kita nyimpen Lunox. Duh, harganya mahal. Kalau kita kayak gini dulu, matchnya mati, guys. Tapi bolehlah kita masukin bintang 2 dulu ya, guys. Gila, boy, SM kita tahan dikeroyok berapa itu, guys. Oke, Johet perkosa dia, mati ya. Lawan kita pun Egi juga, tapi Egi skill 3 deh, boy. Oke, di sini kita masih bisa aman. Badang hero nggak guna ya. Kita beri level langsung aja, kita main cepat aja nih, guys. Kalau bisa kita masukin, aduh, di sini kita masukin Louis aja ya. Gila, boy, lawannya pun mage. Lihat, cuman SM kita lebih sakti ya, boy. Aurora kita ala jangkau. Oke, sini masih kita bisa menang. Dan lawan kita Rio tadi ya, Rio Marvel. Oke, di sini Creepron, jadi kita bisa meluruskan kaki dulu. Mungkin ini menurut gue ya, guys, update kali ini tuh lumayan stabil ya. Karena kalau orang main Dragon Altar tuh belum tentu kalah, orang main Wrestler belum tentu kalah, orang main mage belum tentu kalah, dan orang main elf udah pasti kalah ya. Elf susah, guys. Karena ini susah. Oke, di sini kita dapat buku, nggak mungkin nggak kita ambil ya. Sama, aduh, kita ambil mirror. Kita ambil civil. Upgrade level langsung aja kita. Kita masukin Lunox, guys. Kita masukin dulu yang bintang 2 ya. Oke. Mungkin posisinya gini ya, Aurora di belakang. Tapi kalau ada assassin mati langsung itu. Bukunya ntar. Boom. Oke, langsung. Ini namanya DA nih. DA Norton. Oke, masih bisa. Warman mati. Lawan langsung mati ya.
Apa darah dia sekarat cuma 3, guys. Sini power kita 47. Oke, di sini kita bisa. Tapi ini udah slot ke berapa ya? Ke-8 nih. Nah, ini kita jual. Lui. Kita cloning aja ya. Biar kita dapat rata bintang 2. Haritnya bintang 3 ya. Aduh, mati Esme. Oke, di sini kita kalah masih ya. Please jangan mati. Aduh. Tinggal 12, guys. Oke. Ini sebenarnya combo ini susah, guys. Karena kita cuma ngandalin. Ya, ngandalin ini, guys. 6 match ini. Berarti nanti kita tinggal masukin Estes, guys. Biar 6 match 6 elementalis aktif. Ini kan 6 match aktif. Mungkin kau pakai buku ya. Aduh, yang dikasih ulti sih Upra pula sendiri. Oke, Esminya untung ditendang maco ya. Kalau kan ya gak selamat tuh, guys. Boom, langsung mati. Kalau 6 match ini nggak karu-karuan. Oke, okay, Fatbox, dan di sini kita kapasitas kita dapet, cuy. Berarti sini kita nggak perlu ngupgrade level ini ya, pakai duitnya, pakai gold kita langsung dapet kapasitas, coy. Ada yang ngambil kristal ya, kristal ungu. Loyi. Di sini kita bisa masukkan Estes ini di depan supaya timing, guys, supaya ini apa namanya, tumbal Loyi Estes. Luar biasa tadi, sayang kali Loyinya kita cloning ya, padahal keluar terus ini. Oke, ini aja mungkin. Ini komplit paketnya si Esme ya. Esme lampu, helm. Oh, ini Mia tadi nih, guys. Mati yo. Oke, dia mati ya. Dia mati. Dan sini bukunya kita ganti ke Loyal. Cecilion, oke, mantap, boy. Berarti di sini yang nggak bintang 2 cuman si Carmilla. Oke, aduh. Oke, ini jual dulu ya. Karena sini kita dapat lagi Lunox, guys. Kita jangan takut ya. Yang penting kita rata bintang 2 dan kita dapat 3 bintang 3, coy. Mungkin kalau slotnya bisa sampai 12, aku bakal masukin si Freya sama Franco, guys. Oke, di sini lawan kita Celestial, guys. Aduh, luar biasa di sini. Dia pakai Kufra. Aduh, itu tolong just. Untung justnya no item. Ntar. Untung justnya no item. Kalau full item mati kita. Lunox kita ambil. Creepron di sini. Ternyata buy one, guys. Oke, kita lihat formasinya. Dia main elf.
karena kita tadi bilang elf itu jarang menang guys, langsung jumpa elf itu ya. Loh ya kita bintang 3. Mudah-mudahan nanti ya gak muluk-muluk yang muntun. Esme itu bintang 3 natural ya. Bintang 3 dari elementalis. Please kali. Tolong ya. Sini kita ambil rose gold meteor supaya si Carmilla kita pas sekarang tuh gak langsung mati guys. Tapi Esme pun boleh lah, biar makin tebel gak karu-karuan ya. Oke, Lunox lagi guys. Harit kita ambil. Aurora gak perlu. Cloning kita gak terpakai ya. Oke, kita lihat. Dan ternyata betul dikasih Guardian. Lawannya Guardian ini ya. Gila boy. Esme kita bel boy. Oke, nice. Apa kita menang? Belum ya. Ini susah nih guys. Dia main Guardian sama Mia soalnya. Harit. Odette perlu gak ya? Ternyata sih ini belum ya rupanya. Si Phil, aduh. Kita cloning aja kan, ini kampret. Cloningnya untuk Phil boy. Apa gak sial kali ya? Phil pakai cloning. Aduh. Oke, final guys. Kita lihat di sini. Dia masih pakai formasinya yang tadi, tapi guardiannya dipencar ya. Oke. Carmillanya bunuh dan langsung mati. Aduh. Ih, itu Mianya kalau bisa langsung pakai Estus jerupannya, guys. Tapi Esme kita sakti, boy. Esme bintang 3 lampu, pakai Rose Gold Meteor. Oke, jasnya matikan dulu jasnya tolong. Kondisikan Esme lampu. Pakai helm masih OP, guys. Masih enggak ada lawan ya, guys ya. Keren ya, 6 elementalis. Gila, boy. Di sini hampir kalah tadi ya. Karena di mid early game sama mid game itu kita hancur-hancuran, guys, dibantai. Parah, untung kita masih bisa survive ya. Di sini lihat, guys. Lawan kita itu di bawah kita 6 celestial sama di bawah kita 6 wrestler ya. Dan di sini kita lihat dia pakai assassin, biji assassin sama biji elf ya. Waduh. Keren boy. Ini lengkap ini. Lawan paling bawah nomor 2, nomor 7 6 mage, baru 6 dragon, 6 WM, 6 celestial, 6. Ini paling lengkap sih ini. Rupanya yang menang mage ya, guys. Sekian dulu ya guys ya. Untuk konten kali ini, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, nyalain juga loncengnya, oke? Buat kalian yang suka sama videonya, kalian boleh like. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.